Selasa 6 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 bertempat di rumah yang berada di Desa Jalan Pas Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukasadai, Kabupaten Bangka Selatan telah mengamankan dua orang yang diduga penyalahguna narkoba jenis sabu. Mereka ini yaitu Yadi alias Mek bin Sukari dan Ardison alias Tatan bin Ahmad. Pada saat diamankan tersebut, kami mendapatkan barang bukti yaitu satu paket narkotika jenis sabu ukuran sedang, 3 plastik bening kosong sisa narkotika, 1 bal plastik bening kosong ukuran kecil, 1 buah timbangan, 1 unit handphone, dan uang 300.000.